I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe. Oke, guys, kali ini kita ketemu sama yang juara nih, winner kita nih, winner ML di Muka Cafe ya. Ini timnya tim apa, Om? Tim Dino Gemoy. Anjay, Dino Gemoy. Gue mau tanya nih, kesan-kesannya bisa jadi juara ini, trik-triknya apa nih? Ya, banyakin usaha, banyakin doa. Itu doang? Ya, pokoknya jangan pantang menyerah, semua hasil melalui proses. Anjay, pokoknya tuh jangan pantang menyerah, banyak berdoa dan usaha. Oke, okay, thank you Om ya. Semoga sukses terus, juara lagi di kedepannya ya. Amin. Oke, okay, thank you. Oke, Mokas Friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau wawancara panitia Mobile Legend ini nih. Om, namanya siapa Om? Dimas. Oh, Dimas. Dimas Bek ternyata. Dimas Becek sih. Dimas Becek. Ah, Dimas Becek namanya. Om, gini, mau nanya nih ya. Ini kesan-kesannya gimana nih tentang keseluruhan acara Mobile Legend kali ini nih? Oh iya, untuk kesan-kesannya dari awal perencanaan. Dari awal perencanaan sampai ke sekarang selesai di final, kita 2 hari dari tanggal 8 sampai 9. Alhamdulillah pesertanya kooperatif, juga penontonnya juga seru. Terus untuk kalau dari segi kendala, mungkin nanti next kita akan lebih giat lagi untuk marketinginnya. Dalam artian sebar flyernya atau kita cetak banner di sini untuk kedepannya seperti itu, agar mendapatkan peserta yang lebih banyak. Iya. Gitu. Karena dari Moka sendiri tempatnya nyaman untuk nyaman, ya? Dibuat turnamen seperti ini. Luas, nyaman banget ya. Mau dibikin bulanan boleh, mau dibikin setiap 2 bulan boleh, itu kalau dari tempat sih sudah nyaman. Cuman dari kami, dari panitia untuk kelancaran acaranya, mungkin dari Moka nanti bisa lebih ganti providernya yang lebih oke. Okay. Untuk jaringan ya? Untuk jaringan. Jadi agar experience player ketika main itu lepas dan puas. Yeah. Tidak ada kendala sinyal ataupun sebagainya. Sejauh itu sih itu aja yang mungkin dari kami bisa sampaikan ke tim Moka untuk evaluasinya. Mungkin saya pun dari tim kepanitiaan juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan, masih banyak waktu-waktu yang molor juga dari rundown yang sebenarnya. Sebetulnya saya sebagai ketua panitia dan mewakili panitia, jajaran panitia lain, kenapa kita agak molor? Kan kita pengen player itu nyaman. Yeah. Makanya kita tersinyal bermenit-menit. Biarin dulu mereka ngerasain nyaman, gripnya enak dulu megang handphone, baru kita play. Karena bagi kami yang memang Mobile Legends, sinyal itu adalah segalanya. Gitu. Berarti overall semua aman ya? Aman, oke. Okay. Iya. Pokoknya di Cafe Moka ini kata si Abang Dimas nih pokoknya nyaman. Nyaman. Ntar coba aja buat nongkrong sini, bawa timnya ke sini, ngepush di sini enak kok. Wi-Fi-nya kalau untuk 1-2 tim sih masih oke, okay. Cuman mungkin tadi kita overload yang pakai, jadi ada beberapa kendala, akhirnya kita solve bareng-bareng dengan pihak Moka dan panitia. Alhamdulillah sampai kita beres pun enggak ada masalah sinyal lagi. Siap, siap, siap. Oke, okay guys, itu kata Bang Dimas tentang Cafe Moka dan persiapan ya, apa perencanaan tentang Mobile Legend turnamen di sini ya. Tunggu aja next turnamen di Moka. Iya. Yeah. Saya juga nunggu undangan dari tim Moka nih buat bikin ke depannya. Ke depannya kita pasti akan ngadain lagi kompetisi Mobile Legend lagi di Cafe Moka ya. Tapi mau tanya sekali lagi nih, untuk makanan dan minuman di Cafe Moka menurut Bang Dimas gimana nih? Rasanya sih enak banget. Serius? Saya kalau boleh nambah boleh enggak? Hah? Minta lagi. Minta. Oke lah, nanti belilah. Ya, tapi kalau untuk dikasih lagi sih kita sama tim enggak nolak. Oke. Okay. Ya, siap. Oke, okay, kalau gitu Bang Dimas makasih banyak ya. Udah dibantu semuanya, moga kita sukses semua. Amin. Oke, okay, thank you ya. Siap. Thank you. Oke, okay, Moka Sfler Moka Sfler aku sampai lupa tuh. Oke, okay, Moka Friend ya. Cukup sekian dulu kita review dari Bang Dimas ini ya. Kedepannya nanti kita saksikan lagi kompetisi Mobile Legend di hari-hari yang lain. Oke, okay, dadah. Assalamualaikum.